Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih memilih kami di TV1 pagi ini untuk hari yang sememangnya kita nantikan dan hari yang akan berterusan selepas ini dengan proses-proses dan juga elemen-elemen penting dalam pilihan raya umum, khususnya pilihan raya umum ke-14 yang akan bermula hari ini dengan proses penamaan calon. Ya, betul. Dan kami berdua, Hani Hamid dan juga Ismail Adnan akan terus bersama anda hingga pada pukul 10 pagi nanti dan disusuli dengan rakan-rakan tugas kita yang lain. Betul. Memberikan anda diputar langsung dan begitu juga dengan rakan-rakan wartawan yang akan berada di setiap lokasi yang boleh dikatakan sebagai antara lokasi ataupun kerusi panas. Betul. Yang akan kita bawakan perkembangan semasa sewaktu hari penamaan calon dan sewaktu borang-borang pencalon itu dihantar kepada pegawai pengurusan. Dan yang paling utama juga, jom kita nak pergi ke sana ni, jom, Ismail, sebab kita nak kongsi juga antara senario sebab ini boleh dikatakan sebagai gear pertama untuk hari mengundi 9 Mei nanti, mana ini merupakan langkah yang pertama untuk kita melihat calon-calon yang akan bertanding mewakili kawasan masing-masing, Parlimen ataupun DUN. Bercakap pasal Parlimen dan juga DUN, 222 kerusi Parlimen yang bakal dipertandingkan, 505 kerusi Dewan Undangan Negeri, tidak termasuk kerusi Dewan Undangan Negeri di Sarawak yang sudah pun dipertandingkan dalam pilihan raya negeri. Dan ini merupakan satu saat yang cukup bermakna untuk semua yang ingin menghantar pencalonan mereka, khususnya kerana kita akan menutup pencalonan dikabarkan pukul 10 pagi. Betul. Hanya sejam saja tempohnya. Dan banyak elemen-elemen terbaru yang telah pun diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dalam penamaan calon PRU ke-14 kali ini. Tetapi kita akan ketahui dalam perbincangan bersama tetamu kita juga hari ini, Hani. Betul. Kita akan jemput dua orang tetamu, termasuk juga bekas pengurus SPR sendiri yang akan berbicara kita tentang liku-liku sebagai pegawai SPR itu sendiri, bagaimana perjalanannya dan yang paling penting adalah untuk kita melihat segala proses penjalanan penamaan calon pada hari ini. Dan kalau kita boleh kongsi juga, borang yang dijual melebihi daripada kerusi yang ditandingkan. Wow. Tapi apapun, ini kita nak kongsi tarikh-tarikh ataupun waktu yang penting, tempoh penerimaan kertas penamaan calon ada pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Kemudian SPR terima 579 kertas penamaan calon bagi 222 kerusi Dewan Rakyat, 1322 kertas penamaan calon bagi 505 kerusi DUN, 3 kertas penamaan calon ditolak. Jumlahnya adalah sebanyak 1,319. Betul. Hari ini untuk proses penamaan calon, ia merupakan pengesahan kepada calon-calon yang dihantar oleh parti-parti bertanding untuk bertanding di kawasan-kawasan yang mereka ingin tandingi. Tetapi sebenarnya kita dah boleh menduga apabila beberapa parti yang bertanding juga sudah pun mengeluarkan manifesto dan juga calon-calon di peringkat negeri yang ingin mereka pertandingkan pada PRU kali ini. Tetapi untuk mengetahui dengan lebih sahih, yang sahih hanya di RTM, tonton kami sehingga petang nanti untuk kita mengetahui senarai penuh pencalonan bagi kawasan-kawasan 222 kerusi Parlimen dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan dalam PRU ke-14. Jadi kita lihat juga paparan ini kalau anda lihat ya, ini kita boleh cakap juga sebab hari ini merupakan hari yang pertama bagi ibu segala pilihan raya untuk penamaan calon dan bukan setakat sahaja mereka yang menjadi calon bakal calon ini, tapi juga rakan-rakan media kita, mana-mana media sekalipun, media elektronik ataupun cetak, berperang juga di ruang masing-masing. Contohnya hari ini di pilihan raya umum ke-14, warna-warni PRU 14, ini dia gambarannya, berbagai warna. Wow. Tapi warna biru mendominasi, mungkin sebab warna langit juga. Okey, seterusnya kita lihat juga paparan di akhbar-akhbar utama tempatan. Perang pilihan raya umum ke-14 bermula hari ini. 222 pusat penamaan calon dibuka di seluruh negara. SPR tetapkan tempoh berkempen selama 11 hari. 14,940,624 rakyat Malaysia dijangkakan akan membuang undi pada akan melaksanakan ataupun menyempurnakan proses pengundian pada hari pengundian 9 Mei nanti. Okey, sebelum kita war-warkan, setiap kali bila hari penamaan calon, hanya satu jam sahaja diperuntukkan untuk calon PRU 14 daftar diri. 222 pusat penamaan dibuka mulai pukul 9 pagi. Sekiranya ada calon yang datang, contohnya 1 minit, tidak akan diterima langsung. Tidak ada orang kata tolak ansur dan sebagainya sebab memang telah ditetapkan waktunya hanya 1 jam sahaja. Dan untuk makluman pada anda semua, mana calon diminta jaga tata susila, penyokong BN, pembangkang disaran patuh etika, elak sebarang kekecohan sebab selalunya ragam sewaktu hari penamaan calon sebelum ini. Kita boleh lihat bagaimana penyokong yang hadir itu lebih banyak mencetuskan kekecohan daripada keadaan yang memang sangat jauh berbeza di dalam ruangan untuk kita menghantar borang penamaan calon tersebut. Penyokong-penyokong akan membuat cara mereka dan juga ragam mereka sendiri. Tetapi di dalam mana pegawai-pegawai pengurusan untuk menerima borang penamaan calonan itu adalah keadaan yang tenang dan juga aman. Sebab kita kena ingat
hanya satu jam sahaja, jadi semuanya harus berjalan dengan lancar. Saya suka bila Hani menyentuh tentang penyokong, apabila SPR juga turut mengingatkan ada pelarangan radius kawasan yang boleh didekati oleh para penyokong dan yang tidak boleh didekati untuk dijadikan kawasan larangan semasa proses penamaan calon di pusat penamaan calon di kawasan-kawasan yang telah pun disebutkan oleh SPR tadi. Jadi kita harapkan para penyokong mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan sememangnya dengan beberapa pengenalan elemen baru, contohnya tidak ada proses bantahan untuk calon yang bertanding ataupun calon yang menghantar borang penyertaan yang telah pun diperkenalkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi ini merupakan antara elemen-elemen baru yang insyaAllah kita akan bincangkan juga serba sedikit dalam perbincangan bersama tetamu kita hari ini. Ini antara yang boleh kita kongsikan di laman Suruhanjaya Pilihan Raya juga, antara yang dinyatakan oleh mereka. Kami menyediakan informasi-informasi tepat dan berguna tentang PRU14 buat anda. Jangan lupa untuk like, follow dan layari laman media sosial kami, SPR_PRU14. Semak daftar pemilih juga turut dipromosikan di situ, MySPR Semak, Semak kawasan anda. Sebab ada kawasan-kawasan yang selepas persempadanan semula itu sudah pun berubah namanya. Jadi semak kawasan anda untuk mengetahui di manakah kawasan yang bakal anda undi nanti. Ini untuk memudahkan semua sebab sejak 16 April yang lalu telah pun dibuka untuk anda menyimak kawasan mengundi. Jadi diharapkan anda semua yang sedang menonton pagi ini, pastinya mereka memang mengambil tahu dan ingin ambil tahu berkenaan dengan masa depan negara kita. Sebab ini semua terletak dalam tangan kita dan sama-samalah kita jayakannya, sebab hashtag Malaysia mengundi, itulah caranya rakyat memilih yang terbaik untuk negara. Okey, apapun spekulasi yang dilontarkan kepada SPR sendiri, mungkin kita nak tanya juga kepada tetamu kita nanti menerusi pengalaman beliau sendiri meneraju SPR dan melalui juga PRU13 sebelum ini. Dan walau bagaimanapun, kita mengharapkan hari ini tiada sebarang kekecohan dan semuanya akan berlangsung dengan aman. InsyaAllah. Di sebalik peringatan itu, Hani, sebenarnya untuk hari ini akan bermulalah sambutan Hari Raya kita ni. Kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita menyambut dua Hari Raya tahun ini. Hari Raya Aidilfitri dan juga Pilihan Raya. Jadi ini merupakan peluang yang patut kita raikan untuk sama-sama kita meraikan semangat demokrasi dan juga semangat cintakan negara untuk negara, demi kepentingan negara dan juga untuk masyarakat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, dan kita juga akan membawakan kepada anda dari lokasi ke lokasi yang boleh kita sebut sebagai kawasan yang panas juga. Kita nak tengok juga antara liputan dan juga keadaan semasa di sana. Walau bagaimanapun, kita akan nantikan saat-saat juga ketikanya. Sambil-sambil itu, kita akan juga berbicara dengan tetamu-tetamu yang kita jemput seketika nanti. Jangan lupa gunakan hashtag Malaysia mengundi yang saya hanya di RTM. Betul. Okey. Antara lain juga kita akan kongsikan beberapa rakan-rakan kita yang sudah pun ditempatkan di lokasi-lokasi terpilih juga akan membawakan antaranya mungkin figura-figura yang menjadi perhatian, penyandang-penyandang kerusi, mungkin kerusi Menteri Besar dan juga Ketua Menteri di beberapa kawasan dan juga di beberapa negeri. Dan juga khususnya kita nak melihat Yang Amat Berhormat Pengerusi Barisan Nasional juga akan turut menyerahkan borang penamaan calon nanti insyaAllah di kawasan yang beliau tandingi. Ismail Adnan, kerusi mana yang awak rasa awak nak jadi sangat menjadi tumpuan hari ini rasanya? Rembau. Rembau. Kawasan saya mengundi. Oh, okey. Mungkinkah hari tumpuan kita juga di kawasan Gombak? InsyaAllah. Sama-sama kita tunggu dan nantikan. Apa ceritanya? Apa ceritanya? Sebab ini pun antara lokasi yang akan menjadi tumpuan kerana ia akan melibatkan juga selebriti tempatan. Nak tahu lebih lanjut, gambarannya kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas kita yang berada di lokasi. Kita akan berjira seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Negaraku, ku beri sepenuhnya. We'll be right back.
Jangan lupa layari BRU14.rtm.gov.my untuk perkembangan terkini pilihan raya umum ke-14. BRU14, hashtag Malaysia Mengundi. Pastikan anda melayari PRU14.rtm.gov.my hashtag Malaysia Mengundi dan yang sahih hanya di RTM. Dan kami akan bawakan kepada anda siaran secara langsung penamaan calon, penyerahan borang bagi penamaan calon sehingga petang nanti untuk kita ketahui secara sahih siapakah calon-calon yang bakal bertanding di 222 kerusi parlimen dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan untuk lokasi pertama yang akan kita tengok dan kita sama-sama lihat pada hari ini, kita akan bersama dengan Jasmine Faisal Muda, lokasinya di Pekan Pahang. Ben, silakan dengan laporan anda. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 28 April 2018 merupakan hari penamaan calon yang diadakan serentak di seluruh negara sempena pilihan raya umum ke-14 PRU14. Dan pastinya Parlimen P085 pekan ini antara yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia bagi mengetahui calon yang bakal bertanding di P085 pekan yang akan mewakili parti masing-masing. Dan keadaan cuaca hari ini cukup baik dan diharapkan proses penamaan calon yang berlangsung di Dewan Konvensyen Sultan Hajjah Mashhad ini dapat jalan lancar sehingga selesai. Dan selain itu, petugas PDRM turut bersiap dia bagi menjaga ketenteraman sepanjang proses penamaan calon berlangsung. Dan jika dapat disaksikan di kaca TV sekarang, petugas-petugas SPR telah pun berada di dalam dewan bagi mempersiapkan bagi proses penamaan calon bagi P085 pekan ini, di mana proses penamaan calon ini akan dibuka pada jam 9 dan berakhir pada jam 10 pagi nanti. Dan apa yang dapat saya kongsikan, keadaan di sini para penyokong daripada parti yang bertanding ada pun yang telah memenuhi perkarangan Dewan Konvensyen ini bagi tidak melepaskan peluang untuk memberikan sokongan pada calon-calon mereka. Dan P085 ini, masa penyerahan borang calonan akan dibuka seperti yang saya maklumkan tadi pada jam 9 dan berakhir pada jam 10 pagi. Manakala pengumuman rasmi calon yang bertanding akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Pekan Ahmad Yusli Ibrahim Muhammad Yunus setelah selesai proses penamaan sekitar jam 11 pagi. Bagi P085 pekan ini, bekas penyandangnya sejak 1976 iaitu Datuk Seri Wan Najib Tun Razak adalah calon mewakili parti BN bagi PRU14 dan bakal menyaksikan setakat ini pertemuan tiga penjuru antara parti BN, PAS dan PPBM yang mewakili parti PKR. Dan parti PAS meletakkan Kapten Bersara Ayahuddin Daud, manakala calon parti PBM Zaid Mat Arif mewakili parti PKR. Dan di bawah Parlimen P085 ini terdapat 4 buah Dewan Undangan Negeri, iaitu N20 Pulau Manis, 21 Pramujaya, N22 Bebar dan N23 Cini. Dan parti BN masih mengekalkan calon lama pada PRU kali ini di ke-4 Dun di bawah Parlimen Pekan, iaitu Datuk Khairuddin Mahmud Pulau Manis, Datuk Seri Syed Muhammad Fuzi Syed Ali Pramujaya, Datuk Muhammad Fakhruddin Ma'arif Bebar dan Cini Datuk Seri Abu Bakar Harun. Dan kesemua mereka ini menang pada PRU 13 lalu dengan majoriti undi melebihi 4,000 undi mengatasi parti lawan. Dan sementara itu, mengikut data pemilih terkini pada suku ke-4 yang diwartakan pada 10 April 2018, sebanyak 88,889 pengundi layak untuk mengundi. Manakala mengikut pecahan pula, pecahan jantina sebanyak 50.36% adalah lelaki dan 49.64% adalah perempuan daripada pelbagai kaum. Dan sedikit penambahan, penutupan jalan sementara sempena hari penamaan calon ini di pekan membabitkan 7 jalan utama, iaitu Jalan Simpang 4 IPD, Simpang Pejabat Pos, Simpang 4 Jalan Thank You, Simpang Arcade Mara, Simpang CIMB, Simpang Kampung Parit Tengah dan Simpang Stor TNB. Jadi sebagai itu, ramai pengguna jalan raya dinasihatkan menggunakan jalan alternatif dan saya seperti peraturan lalu lintas dan arahan anggota yang bertugas. Jadi sekian dulu yang dapat saya kongsikan langsung dari Dewan Konvensyen Sultan Hajjah Mashhad Pekan Pahang ini sebenarnya penamaan calon P085. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri yang sahih di RTM.
Terima kasih Ben ataupun Jasmine Faisal Muda yang sahih hanya di RTM. Itulah dia perkembangan di Parlimen Pekan. Ada 4 Dewan Undangan Negeri yang berada di bawah perkawasan Parlimen Pekan. Dan juga kita ini kongsikan sedikit untuk borang penamaan calon. Bagi penamaan calon untuk Parlimen, iaitu borang yang disediakan dan juga untuk borang Dewan Undangan Negeri. Pembayaran depositnya RM10,000 untuk mereka yang bertanding bagi kerusi Parlimen dan RM5,000 untuk mereka yang bertanding bagi yang untuk bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri. Itu akan dibincangkan lebih lanjut antara elemen-elemen dalam proses penamaan calon bersama dengan Hani. Tetapi kita nak lihat juga Twitter Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Pengerusi Barisan Nasional, jalan-jalan tinjau jualan sentuhan rakyat di Pekan. Di sini ada sardin dalam tin amat murah, jauh lebih murah daripada harga pasaraya besar. Banyak lagi barang keperluan lain, semua murah-murah. Program ini kita akan adakan di setiap kawasan untuk bantu rakyat. Hashtag dahulukan rakyat. Hashtag bersama BN. Iaitu inilah dia penyandang kerusi Parlimen Pekan, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Antara perkongsian dan juga gambaran aktiviti dan juga lawatan beliau ke kawasan Pekan. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk semua calon yang bertanding di kawasan Pekan dan juga kawasan-kawasan yang lain yang akan kita bawakan. Dan Hani sudah pun bersedia dengan tetamu kita yang kita bawakan khas untuk anda hari ini. Kita mulakan kita punya siaran pada pagi ini dengan perbincangan yang lebih menarik. Hani, silakan. Baik, Ismail, seperti kita janji, hari ini kita bawa tetamu yang cukup istimewa. Nampak, kita nampak visual. Okey, sudah pun tetamu yang pertama kita perkenalkan tentunya Tan Sri Abdul Aziz Mahmud Yusof, bekas pengerusi SPR. Lebih kurang 7 hingga 8 tahun meneraju SPR. Banyak pengalaman. 2 PRU, lebih kurang 26. Wow, okey. Jadi itu dia pengalaman yang banyak untuk kita bawakan pada hari ini. Dan tentunya untuk kita berkongsi tentang keseluruhan pilihan raya dan juga demokrasi itu sendiri. Bersama kita Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Dr. Okey, kita nak mulakan mukadimah kita pagi ini. Sebab tadi sebenarnya sebelum kita ke udara, bila Tan Sri melihat keadaan juga visual di lokasi tadi, Tan Sri kata saya berasa seolah-olah berada di sana. Tan Sri, mungkin kalau kita sebagai permulaan, menggamit memori sewaktu hari penamaan calon, gambarannya, keseluruhannya sebenarnya harus yang bagaimana? Well, pertama sekali, pihak SPR telah merancang begitu lama untuk memudahkan calon-calon bagi membuat penamaan. Jadi saya boleh gambarkan susunan kerusi, susunan meja di mana dihaskan untuk bakal calon, di mana pula dihaskan untuk petugas-petugas SPR dan juga wakil-wakil daripada jabatan jabatan-jabatan kerajaan yang perlu membuat keputusan jika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan calon itu. Jadi saya dapat rasakan dalam dewan itu, sebab sudah banyak kali saya mengendalikan pilihan raya kecil dan pilihan raya umum ini. Pilihan raya umum 2 kali lah. Pertama PRU 13 dan PRU Dewan Undangan Negeri di Sarawak. Jadi apabila saya lihat tadi itu, tergambar saya bagaimana keadaan di luar dewan dan juga keadaan di dalam dewan. Dalam dewan itu tempat penamaan calon lah. Jadi saya rasa apa itu pengalaman yang ada itu dengan melihat gambar itu tadi terkenang semula lah. Terkenang semula. Dan pastinya dalam mengenang kembali ada juga liku-liku dan juga cabaran yang Tan Sri lalui. Dan sebentar lagi juga kita akan berkongsi sedikitlah berkenaan dengan peranan rakyat dan juga bagaimana kita ni sama-sama milih demi nama demokrasi itu sendiri bersama dengan doktor seketika nanti. Sebab pada waktu ini kita juga akan berjalan langsung ke lokasi yang seterusnya. Ismail? Belum kita melintas langsung, ada paparan di akhbar ni. Tan Sri Aziz sudah pun melalui tempoh 7 tahun dengan berkhidmat 26 pilihan raya termasuk PRU dan juga PRK. Jadi ini satu pengalaman yang amat mahal sebenarnya. Okey, baik, kita akan sambung perbincangan kita dengan Hani sebentar saja lagi. Tetapi kita akan juga melintas langsung dengan rakan penyampai kita untuk terus kita lihat apakah perkembangan di sana. Pusat penamaan calon Parlimen Bagan Datuk P075, ketika ini petugas SPR sedang bersiap sedia dan tepat jam 9 pagi nanti pusat penamaan calon ini akan dibuka kepada calon-calon yang bertanding. Proses penamaan calon akan berlangsung selama 1 jam dan kemudian calon-calon yang layak bertanding pada
P075 ini akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya. Pasukan keselamatan juga telah bersedia di kawasan tertentu untuk mengawal keselamatan dan sebarang perkara tidak diingini berlaku. Kalau dapat dilihat di belakang saya ketika ini juga, para penyokong parti yang bertanding juga telah mula berkumpul di sekitar kawasan pusat penamaan calon ini bagi memberi sokongan kepada calon-calon yang bertanding. Dan tanpa membuang masa, bagi memperkatakan dengan lebih lanjut mengenai persiapan pada pagi ini, bersama dengan saya ketika ini Pegawai Pengurus Pilihan Raya Datuk Hamzah Hussein. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Bagaimana Datuk melihatkan kepada persiapan setakat ini? Alhamdulillah, setakat ini persiapan untuk proses penamaan calon pada hari ini berjalan dengan lancar. Segala persiapan di dalam Dewan Pusat Penamaan Calon telah siap sedia untuk menerima ketibaan calon-calon yang akan bertanding. Di luar juga dilihat di Pegawai Padang, kita dah sediakan tempat-tempat stesen untuk setiap parti politik yang dijangka akan menghantar calon untuk bertanding. Dan saya rasa kami dah bersedia. Bagaimana dari segi keselamatan kepada para penyokong dan calon itu sendiri? Dari segi keselamatan, kita telah mengambil langkah-langkah awal, iaitu pada hari Rabu yang lalu kita telah mengadakan satu mesyuarat khas di mana pihak polis telah mengadakan taklimat kepada wakil-wakil parti yang dijangka akan bertanding. Dari segi aturan pergerakan kumpulan-kumpulan penyokong juga telah disusun dengan teratur, dan pada hari ini seramai 121 orang polis, anggota polis bertugas untuk mengawal keselamatan di sekitar kawasan penamaan calon ini. Mungkin ada jarak yang perlu dipatuhi oleh penyokong itu sendiri? Di atas padang, antara satu kumpulan penyokong dengan penyokong lain, kita sediakan jarak antara 50 meter untuk mengelakkan sebarang perkara-perkara tak diingini. Dan juga kita telah mengetatkan kawalan dari segi peralatan, barang-barang yang boleh dibawa ke kawasan penamaan calon ini. Akhir sekali, Datuk, mungkin ada nasihat kepada penyokong yang akan hadir untuk proses penamaan calon pada pagi ini? Saya memohon agar semua penyokong-penyokong parti-parti yang akan bertanding untuk mengawal emosi dan tidak melakukan perkara-perkara yang di luar batasan undang-undang untuk mengelak sebarang persekitaan atau perkara-perkara tak diingini berlaku. Terima kasih, Datuk. Untuk makluman, Parti Barisan Nasional BN PAS PKR telah mengumumkan calon masing-masing sebelum ini. Dan selain satu calon bebas yang turut mengumumkan untuk bertanding, BN menamakan penyandang kerusi P075 yang juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Manakala PAS mengumumkan Datuk Atta Abdul Munim Hassan Adli, PKR mencalonkan seorang pesara guru Fakhrul Razi Arsyad dan calon bebas Datuk Ibrahim Mat Zain. Bagaimanapun, calon yang sah bertanding akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya selepas pukul 11 nanti. Jadi saya kira setakat itu dulu. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan RTM yang sahih di RTM. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih untuk laporan dari bahagian Datuk penyandang sebelum ini, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang telah pun memegang kawasan Parlimen bahagian Datuk. Jadi kita akan lihat juga tweet Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ramah santai bersama penduduk bahagian Datuk, bahagian hashtag bahagian Datuk Ori. Ha, keci sikit dia punya hashtag itu. Hashtag juga dahulukan rakyat. Ini antara perkongsian gambar-gambar lawatan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke kawasan bahagian Datuk di Parlimen bahagian Datuk dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Antara aktiviti yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat, sesi ramah mesra bersama dengan masyarakat juga. Baik, itu antara perkongsian. Selepas ini insyaAllah kita akan ke Tanjung Karang juga, dan buat masa ini kita bersama dengan Hani dahulu. Hani. Okey, dan sambil kita menanti juga bagi persediaan rakan-rakan setugas kita yang berada di lokasi, kita nak sambung kembali bicara kita bersama dengan Tan Sri Abdul Aziz dan juga Profesor Madya Dr. Mohd Izzani. Mungkin di sini kita nak tahu juga relevannya pemilihan selama satu jam itu sahaja. Adakah ia sebenarnya mencukupi dengan mungkin jugalah pengalaman Tan Sri sendiri di luar daripada kawasan kita langsungkan itu, penyokong-penyokong lebih banyak melakukan perkara-perkara yang mungkin menjadi kekecohan. Jadi tidakkah dia akan mengganggu? Selama satu jam itu cukup sebenarnya, Tan Sri? Sebenarnya satu jam yang ditentukan dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi untuk penamaan calon sebenarnya itu lebih daripada mencukupi. Oh, okey. Kerana calon-calon yang datang itu telah pun siap dengan borang penamaan calon dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan bersama dengan akuan janji dan sebagainya.
Jadi jika sekiranya pengisian borang dan dokumen yang dibawa itu semuanya teratur mengikut kehendak undang-undang dan diserahkan kepada pegawai pengurus ataupun penolong pegawai pengurus yang ada dalam dewan berkenaan, biasanya dalam tempoh 5-10 minit sudah selesai. Cuma dalam tempoh 9 sampai 10 itu, 1 jam, dalam tempoh 1 jam itu boleh bantahan dibuat oleh mana-mana pihak di situlah. Oh, di situ. Okay. Dan juga boleh juga pembetulan-pembetulan dibuat dalam tempoh 1 jam. Okay. Dan sememangnya SPR seberapa boleh tidak mahu menolak calon-calon berkenaan, tetapi mereka akan menegur apa yang perlu dibetulkan. Okay. Contohnya, jika sekiranya calon berkenaan membawa pencadang dan penyokongnya, tetapi pencadang dan penyokong itu bukan pemilih ataupun bukan pengundi kawasan berkenaan. Okay. Dalam undang-undang itu itu salah. Calon berkenaan mestilah membawa pencadang dan penyokong daripada pengundi kawasan berkenaan, sama ada DUN ataupun Parlimen berkenaan. Sebagai calon, dia mestilah mempunyai alamat dalam kad pengenalan dia. Kalau DUN, dia mestilah dalam kawasan negeri berkenaan. Kalau dia Parlimen, dia kawasan dalam Malaysia. Okay. Jadi syarat-syarat yang simple ini telah diketahui oleh bakal calon dan sudah pasti mereka mengkaji dengan teliti dan sudah pasti mereka meminta nasihat daripada lawyer dan sebagainya. Dan kalau semuanya teratur dalam tempoh 10 minit, saya fikir sudah siap. Okay. Dan lepas itu mereka tunggu, dia tak boleh keluar dewan. Sebelum pukul pukul 10 tak boleh keluar dewan, dia mesti duduk dalam dewan. Dan kita sediakan tempat minumlah mereka itu untuk minum pagi. Selepas pukul 10 baru. Selepas pukul 10 bersama-sama dengan pegawai pengurus barulah mereka akan keluar dewan untuk tujuan pengumuman. Okey, baik, itu dia prosesnya. Kita lebih kenal hari ini. Dan bila tadi Tan Sri menyebut bantahan, maknanya dalam kawasan dalam Dewan itu sendiri. Dalam tempoh satu jam. Sahaja. Tidak selepas itu. Selepas itu tidak boleh tidak lagi boleh ada bantahan. Seperti dan tidak boleh lagi menarik diri. Dulu dalam tempoh 3 hari selepas penamaan calon boleh menarik diri. Tapi itu telah dipindah semasa saya pengurusi SPR. Dan kalau mereka menarik diri pun selepas penamaan calon diumumkan, nama mereka ini sebagai calon ada keluar dalam kertas undi. Okey, baik. Ini juga sebagai satu proses pembaharuan dan juga penambahbaikan yang Tan Sri lakukan sewaktu di sana, dan kerana untuk memastikan tidak ada lagi delay dan sebagainya, kan Tan Sri? Dan kita nak tanya kepada doktor sendiri, kita mengamalkan demokrasi berparlimen bermaksud pemerintahan menjalankan secara perwakilan yang dibentuk melalui proses pilihan raya. Bagaimana doktor boleh ulas sedikit berkenaan dengan pilihan raya dan juga demokrasi, kesinambungannya dan juga berkaitannya di situ? Sebenarnya bila kita bercakap tentang sistem demokrasi, kita tidak dapat menafikan tentang hak rakyat. Kerana kalau kita kembali kepada definisi demokrasi, ia bermaksud pemerintahan rakyat daripada rakyat untuk rakyat. Jadi sebab itulah bila kita bercakap soal demokrasi, kita tidak boleh menafikan tentang perlunya pilihan raya. Kerana pilihan raya ini adalah salah satu proses demokrasi untuk memilih pemimpin dan juga kerajaan. Dan kalau kita melihat sejarah demokrasi, proses demokrasi melalui pilihan raya, negara kita mempunyai rekod yang sangat baik. Di mana kita telah menjalankan 13 kali pilihan raya umum sejak kita mencapai kemerdekaan, dan ini tidak termasuk pilihan raya yang pertama pada 1955. Dan kita telah menjalankan pilihan raya dengan baik sekali. Kalau ada transisi kepimpinan dapat dijalankan dengan baik kerana adanya satu badan iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya yang melaksanakan proses pilihan raya dengan baik. Dan apabila kita mendengar tadi pandangan Tan Sri mengenai bagaimana proses demokrasi melalui pilihan raya itu dijalankan dengan penuh teliti, dengan sangat kondusif, itu menunjukkan bahawa betapa kita sangat menghargai dan juga meletakkan proses demokrasi melalui pilihan raya itu sebagai satu proses yang sangat penting. Kita tidak mahu proses ini ada cacat celanya dan
daripada penamaan calon, kempen sehinggalah hari mengundi, kita nak pastikan proses itu berjalan dengan lancar dan kita pun berpuas hati dengan pemimpin yang kita pilih dan kerajaan yang bakal kita bentuk. Dan inilah satu kekuatan bagi negara kita yang kita harus pegang. Pada 9 Mei nanti 14.9 juta pengundi akan mengundi, akan menunaikan hak mereka. Dan SPR telah menjalankan tugasnya dan kita sebagai rakyat Malaysia harus menunaikan hak kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Betul. Kerana dalam istilahnya, kita boleh bagi tahu kepada anda semua rakyat, mungkin bagi mereka yang mungkin pertama kali nak mengundi, rakyat diberi mandat untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka sekaligus menjadi wakil rakyat di parlimen. Dalam erti kata lain, demokrasi berparlimen ini bermaksud kerajaan rakyat. Kita yang memilih. Okey, dalam masa yang sama juga, di tengah-tengahnya itu dari segi aspek pemilihan, mungkin kita masih lagi belum matang dari segi aspek itu. Kerana apa yang mereka pilih pada hari ini mungkin akan memberi kesan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Jadi dari segi logiknya, bagaimana yang sebenar-benarnya harus difikirkan? Sebab kita tahu Tan Sri pun mungkin bersetuju. Ramai yang mungkin melakukan undian dan sebagainya buat pilihan adalah berdasarkan emosi dan juga pengaruh. Bagi pandangan. Sebab itu kami di kalau di universiti dan saya juga fellow di Majlis Profesor Negara, kita selalu mempergiatkan usaha literasi politik dan demokrasi di kalangan rakyat Malaysia, kerana kita ingin melahirkan rakyat Malaysia yang celik politik dan juga matang, kerana kita tidak mahu mereka membuat kesilapan yang, pilihan yang tidak tepat. Ini penting kerana dia melibatkan negara, jaminan masa depan negara, dan kita dan sebagai pengundi mereka tidak boleh take for granted. Sebab itu bagi saya proses literasi politik dan demokrasi itu perlu berterusan, walaupun PRU 14 akan berakhir, maka proses itu perlu berlangsung dari masa ke semasa. Saya yakin juga pihak SPR juga dari masa ke semasa mengadakan program-program untuk memberi kesedaran kepada rakyat. Dan kalau kita lihat statistik sebenarnya, walaupun kita ada 14.9 juta pengundi, tetapi terdapat 3.6 juta pengundi rakyat Malaysia yang layak mengundi tetapi tidak mendaftar sebagai pemilih. Itu juga harus kita lihat, adakah mereka tidak kurangnya celik berpolitik ataupun mereka tidak ada kesedaran. Itu juga harus kita lihat, dan proses literasi politik demokrasi itu perlu kita giatkan lagi. Okey, kita akan bincangkan lebih lanjut. Terutama sekali saya nak tanya kepada Tan Sri, sebab kita tahu Tan Sri ada melakukan lebih kurang 17 pembaharuan sebab itu Tan Sri memegang jawatan sebagai pengurus SPR. Pembaharuan itu dibuat demi kebaikan bersama. Ada sebab, mungkin juga ada kaitan dengan emosi pengguna ataupun rakyat Malaysia pada ketika itu. Okey, tapi kita akan kongsikan seketika nanti sebab kita akan pergi ke lokasi yang seterusnya. Jadi, Ismail. Ini nak cerita pasal mengundi itu, kita ada lagi 11 atau 12 hari lagi kita nak cerita. Banyak lagi antara perdebatan-perdebatan yang boleh kita sama-sama kongsikan. Tetapi sekarang ini kita nak ke Selangor pula kerana kita akan bersama dengan rakan penyampai kita, Fazli Ibrahim, di kawasan Tanjung Karang. Jadi jom sama-sama kita bersama dengan Fazli untuk kawasan Tanjung Karang, Selangor. Silakan. Dari Parlimen P095 Tanjung Karang. Terima kasih rakan tugas. Dari Parlimen P095 Tanjung Karang bersempena dengan hari penamaan calon pada hari ini dan keadaan sememangnya meriah, apa yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda kepada penyokong-penyokong parti yang terlibat kini telah pun tiba dan pusat penamaan calon di belakang saya di waktu ini masih lagi belum dibuka dan insyaAllah akan dibuka sekitar pada pukul 9 pagi nanti. Dan menceritakan sedikit mengenai latar belakang Parlimen 095 iaitu penyandangnya Tan Sri Noh Omar di dalam misinya untuk mempertahankan buat penggal kali yang ke-6 dan PRU ke-13 5 tahun yang lalu dengan mengekalkan kedudukannya iaitu dengan kelebihan majoriti 4,394 undi dan menduduki kerusi ini sejak tahun 1995. Okey, seketika situasi kita berbalik di sini bagi menceritakan barang perjalanan sehingga pengakhiran pusat penamaan calon pada hari ini iaitu bersama dengan saya tetamu iaitu DSP Nur Janihan bin Nayan, Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Selangor. Terima kasih tuan kerana sudi bersama dengan Grandstand di TV1. Seberingkas mengenai perjalanan kita pada hari ini khusus Parlimen kawasan P095 tuan. Kita telah membuat persediaan daripada peringkat awal lagi
Dan pada pagi ini pun kita dah mula daripada pukul 6 pagi untuk hadir ke sini. Dan kita telah mengaturkan kedudukan penyokong-penyokong di mana dijangkakan tiga penyokonglah yang terlibat, iaitu daripada PAS, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi kalau kita lihat di hadapan kita, penyokong PAS telah masuk ke berarak di hadapanlah, dah sampai ke tempat lokasi. Jadi kita masih lagi menunggu daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Pihak polis akan memastikan kelancaran untuk penamaan calon ini berjalan dengan lancar. Dan kita berharap kepada penyokong-penyokong supaya tidak provok dalam hari penamaan calon ini. Saya berharap juga supaya berjalan lancarlah pada pagi ini dan terkawal. Itu saja. Okey, terima kasih tuan. Selamat menjalankan tugas bersama dengan pasukan tuan. Terima kasih. Okey, dan berbalik pada cerita kita tambahan khususnya bagi kawasan P095 turut berada di bawah P095 ini adalah N08 Sungai Burung di mana penyandangnya Datuk Muhammad Samsudin Lias dari Parti Barisan Nasional dan juga Permatang N09 iaitu Datuk Sulaiman Abdul Razak berkeluasan lebih 43,000 hektar dengan penduduknya rata-rata bekerja sebagai nelayan, petani dan juga sektor kerajaan serta swasta akan menentukan nasib calon-calon yang bertanding pada hari ini. Apapun keputusan calon rasmi hanya akan diketahui pada pukul 11 pagi nanti yang akan diumumkan oleh pengurus pegawai pilihan raya iaitu Encik Samsul Syahril Badliza. Adakah skrip yang sama akan berulang iaitu tiga penjuru akan terjadi seperti 5 tahun lalu? Sama-sama kita nantikan. Cerita di Parlimen Tanjung Karang berakhir di sini. Saya noktahkan seketika dan kembali bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri yang sahih hanya di RTM. Terima kasih Fazli. Berdebar saya mendengar soalan yang diajukan oleh Fazli sementara tadi. Tetapi kalau anda nak juga saksikan kemarin, okey, ini dia merupakan tweet Tan Sri Nur Omar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam subuh. Apa khabar pejuang-pejuang BN Selangor? Pagi ini kita birukan pusat penamaan calon tanda solidariti kita. Itu yang dikongsikan di laman Twitter beliau. Baik, kita akan terus saja ke Pahang pula bersama dengan rakan penyampai untuk laporan di Parlimen Bentong bersama dengan Kamal Firman Shah. Silakan. Baik, kali ini langsung kami bawakan dari Dewan Jubli Perak Majlis Pembandaran Bentong bagi sesi penamaan calon baik kawasan Parlimen P089 Bentong. Dan pada ketika ini, ya, dalam suasana pada ketika ini ramai penyokong kini berada di kawasan sekitar Dewan ini dan mereka juga akan ditempatkan di kemah-kemah yang disediakan di sini. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, ya, apa yang akan berlaku dalam masa terdekat bermula pukul 9 pagi nanti bersama dengan saya kini, tetamu kita iaitu Datuk Azhar Arsyad merupakan pegawai pengurus pilihan raya Bentong P089. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami. Secara ringkasnya mungkin, apa yang akan berlaku selepas ini, Datuk? Terima kasih. Selepas ini sekitar jam 89, pukul 9, saya akan umumkan bahawa pencalonan untuk PRU ini akan dibuka. Kemudian kita tunggulah mana calon yang akan masuk dulu. Jadi apabila calon masuk bersama dengan pencadang dan penyokong, kita akan proses untuk semakan dan sama ada, lepas itu kita akan umumkan sama ada ada pertandingan atau tidak. Sehinggalah pukul 10 pencalonan ditutup. Yeah. Dan saya dimaklumkan juga keputusan akan diketahui dalam pukul 11 begitu. Ya, yeah, sama ada yang bertanding atau tidak, saya akan umumkan sekitar 10 lebih ke 11 gitulah. Selepas kita selesai semakan semua, sama ada pencadang, penyokong dan calon itu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di SPR. Baik, menyentuh dari segi keselamatan pula, saya difahamkan juga ramai anggota ataupun anggota atau pegawai polis yang berada di sini untuk menjaga keselamatan. Jadi mungkin ada juga saranan kepada penyokong-penyokong bagi parti yang mungkin akan berkumpul sebentar saja lagi. Mungkin saranan kepada mereka? Ya, seperti yang kita nampak sekarang ini, penyokong-penyokong telah pun mula berkumpul dan kita pun telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya, SOP yang sepatutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua polis, anggota Majlis Perbandaran dan juga semualah yang terlibat termasuklah jabatan-jabatan lain. Walaupun bagaimanapun, kita telah melaksanakan prosedur-prosedur ini dan kita berharap
semua penyokong dan siapa saja, sama-samalah kita menjaga keharmonian negara, keharmonian masyarakat dengan datang memberi sokongan parti masing-masing dengan cara yang matang. Dan seharusnya lah begitu supaya pilihan raya ini dapat dijalankan dengan tenang dan kita akan tahulah siapa yang menang, siapa yang tidak. Jadi terpulang pada pengundi. Jadi saya harap penyokong-penyokong semua tidaklah melakukan benda-benda yang agak tidak eloklah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dato' Azhar dengan perkembangan itu tadi. Terima kasih. Baik, itu antara perkembangan yang boleh saya sampaikan buat masa ini dan kami akan bawakan lagi apa liputan yang ada kat sini kepada anda dalam jam-jam seterusnya. Terus setia bersama TV1 yang sahih hanya di RTM. Kembali bersama rakan Sugas di Angkasa Puri. Terima kasih Kamal, yang sahih hanya di RTM. Baik, kita akan saksikan juga tweet Datuk Seri Liao Tiong lain juga merupakan penyandang bagi kawasan Parlimen Bentong. Pagi tadi saya telah menyerah van jenazah baru kepada pihak Masjid Jamek Felda Gugusan Mempaga #MajuBentong. Itu antara perkongsian Datuk Seri Liao Tiong lain dan anda juga boleh mendapatkan di pru14.rtm.gov.my bagi yang terlepas menonton kami siaran secara langsung di TV. Kita juga bawakan live broadcast di sini dan sekarang ini kita akan ke Johor dan kita akan ke Parlimen Segamat bersama rakan penyampai kita di sana. Silakan. Baik, terima kasih Ismail dan Hani di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehati sejua. Selamat pagi untuk anda yang sedang yang setia menonton TV1. Baik, gambaran awal yang dapat saya bawakan dari P140 Segamat ini, kalau kita lihatkan pintu pusat penamaan calon sudah pun dibuka, namun bagaimanapun calon-calon hanya dibenarkan masuk bermula pada jam tepat jam 9 pagi nanti. Dan masa yang diperuntukkan oleh SPR untuk penamaan calon di P140 Segamat ini adalah sejam. Jadi alhamdulillah cuaca pagi ini dilihatkan begitu baik dan sebenarnya kalau dilihatkan saya berada di jalan utama di hadapan pusat penamaan calon Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim ini. Kalau kita lihatkan, saya nak bawakan kepada anda, nak lihatkan di sebelah kiri saya terdapat tiga bahagian, iaitu di sebelah kiri saya adalah untuk penyokong dari Parti PAS. Di tengah-tengah ini, kalau boleh anda lihat tu adalah penyokong dari Parti Barisan Nasional dan di sebelah kanan saya adalah penyokong dari Parti PAS. Mereka berkumpul sejak 7 pagi tadi. Baiklah, untuk pengetahuan anda, lebih 100 anggota polis dan juga pegawai ditugaskan untuk mengawal keselamatan. Dan selain daripada itu, mereka dibantu oleh agensi keselamatan yang lain seperti RELA dan juga penguat kuasa dari Majlis Perbandaran Segamat. P140 merupakan salah satu kerusi panas kerana bakal menyaksikan pertandingan tiga penjuru iaitu di antara Datuk Dr. S. Subramaniam yang merupakan penyandang bagi kerusi ini dan untuk calon yang kedua adalah Parti PAS yang meletakkan calonnya ialah Khairul Faizi Ahmad Kamel dan seorang lagi calon yang bertanding di Parlimen P140 adalah dari calon PKR iaitu Datuk Seri R. Santara Kumar. Jadi untuk pengetahuan anda, di bawah Parlimen 140 ini juga terdapat dua Dewan Undangan Negeri iaitu bagi DUN yang pertama iaitu N01 Bulu Kasap dijangka menyaksikan pertandingan satu lawan satu iaitu di antara calon BN Datuk Zahri Sarip dan juga calon daripada PKR Nur Samsu Muhammad Yusof. Dan sementara itu di DUN kedua iaitu di N02, Jementah akan menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara Ciam Yok Meng dari BN, calon dari Parti PAS Khairul Faizi Ahmad Kamel dan calon dari PKR iaitu Tan Chen Chun. Dan saya kira itu saja yang dapat saya bawakan gambaran awal dari P140 ini. Kembali bersama dengan Ismail dan juga Hani yang sahih di RTM.
Terima kasih Nazza untuk perkembangan dari Parlimen Segamat, yang mana penyandang sebelum ini ialah Datuk Seri Dr. S. Subramaniam yang juga merupakan Menteri Kesihatan Malaysia sebelum ini. Baik, kita akan bawakan lebih banyak kepada anda perkembangan-perkembangan menarik di lokasi dan sebagainya. Antara lain, kita juga akan membawakan kawasan-kawasan yang terpilih yang akan menjadi salah satu daripada kerusi-kerusi panas yang dijangkakan insyaAllah. Kita juga akan memberikan kepada anda, inilah dia, di utusan online. Penyokong Barisan Nasional BN berarak dari pekan sempurna ke Dewan Masyarakat bagi memberi sokongan kepada calon mereka yang akan menghantar borang pencalonan sempena proses penamaan calon bagi PRU14. Itu kalau kita lihat lautan biru membanjiri kawasan pekarangan Dewan Masyarakat dan juga wakil-wakil rakyat ataupun calon-calon yang bakal bertanding juga turut diarak bersama dengan penyokong masing-masing untuk turut sama-sama ke pusat penamaan calon dan menyerahkan borang penamaan calon pada pagi ini. Dan juga diingatkan sekali lagi pada pukul 11 nanti di beberapa kawasan juga insya-Allah pengurus SPR ataupun pengurus di kawasan masing-masing telah pun memberikan kenyataan bahawasanya pada pukul 11 akan diberitahu keputusan untuk calon yang disahkan bertanding bagi kawasan-kawasan yang terlibat. Dan peringatan juga untuk para penyokong yang ingin datang bersama-sama dengan calon-calon mereka yang bertanding bagi PRU14 pada hari ini dalam proses penamaan calon pada hari ini, diingatkan agar tidak membuat sebarang kekecohan dan berada di kawasan ataupun radius kawasan yang telah pun ditetapkan untuk mengelakkan sebarang kekecohan. Dan juga mungkin ada cerita-cerita tentang calon bebas yang akan bertanding, tapi kita akan saksikan juga perkembangan bersama dengan rakan penyampai kita di lokasi seterusnya. Kota Belud. Baik, Ismail, beginilah suasana yang berlaku di sekitar Dewan Masyarakat Tun Said Karwak yang merupakan lokasi pusat penamaan calon bagi Parlimen P169 Kota Belud, meliputi tiga kawasan Dewan Undangan Negeri, terdiri N6 Matan Pasuk, N7 Kedamaian dan N8 Usukan. Penyokong-penyokong parti-parti yang bertanding, kalau dapat anda saksikan di belakang saya ini, sudah mula membanjiri dataran Kota Belud ini sejak 7 pagi tadi. Dengan kelebihan cuaca membolehkan mereka lebih ramai lagi datang untuk memberi sokongan kepada calon-calon yang bertanding. Apa yang pastinya lazimnya acara-acara yang penting seumpama ini yang menjadi keutamaan ialah aspek keselamatan. Dan pagi ini saya bersama dengan Ketua Polis Daerah Kota Belud iaitu Superintendent Muhammad Zaidi Abdullah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik Tuan, bagaimana mungkin Tuan memastikan kesiapsiagaan anggota Tuan bagi memastikan tiada perkara-perkara ataupun insiden yang mencemari proses penamaan calon bagi kawasan Parlimen P169 Kota Belud hari ini? Ya, terima kasih. Dari segi kekuatan, kami seramai 100 orang pegawai dan anggota polis APD Kota Belud dan 20 anggota pegawai dan anggota SSPDRM, PVR, dan dibantu juga oleh satu pegawai dan 11 anggota APM untuk memastikan tahap keselamatan yang terbaik dalam proses penamaan calon bagi Parlimen Kota Belud dan juga DUN Tempasuk, DUN Kedamaian dan DUN Usukan pada pagi ini dapat dijalankan dengan terbaiknya. Baik Tuan, secara keseluruhannya berapa ramai anggota yang terlibat bertugas di kawasan Parlimen 169 Kota Belud ini bermula dari hari penamaan calon ini sehinggalah ke hari pengundian ini? Ya, untuk tempoh fasa pertama ini iaitu fasa penamaan calon, kita telah menugaskan 120 orang pegawai dan anggota PDRM. Manakala untuk tempoh ataupun fasa kedua itu fasa penamaan calon, kita setiap hari kita akan dibantu, kita menempatkan atau menugaskan 107 orang pegawai dan anggota untuk memantau perjalanan aktiviti-aktiviti politik termasuk kempen dan sebagainya di daerah Kota Belud ini dapat dijalankan dengan terbaik dan mengikut peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Terima kasih Tuan. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk proses penamaan calon ini dan sehingga hari pengundian untuk Parlimen P169 Kota Belud, seramai 936 petugas akan bertugas sehinggalah hari pengundian nanti. Yang Sahih di RTM. Untuk perkembangan dari Parlimen Kota Belud.